Halo guys, balik lagi di channel Naidil, channel kesayangan Anda yang pastinya ya satu untuk semua ya, benar betul pokoknya ada cuy. Seperti biasa jangan lupa bernapas saat menonton video ini dikarenakan kalian bisa menghilang dari muka bumi ini atau lebih tepatnya itu maninggoy begitu aja ya. Oke, untuk konten kali ini kita bakalan main aja dulu begitu aja ya. Karena gue nggak tahu juga ini bawa ke arah mana begitu aja ya. Kita lihat dulu saja. Maunya dibawa ke arah kemana nih? Mau dibawa kemana hubungan kita? Ada inspire, boleh-boleh tuh sih. Kita lihat dulu go-kartnya cuy ya, warna biru. Apakah dia bakalan mengeluarkan atau mengeluarin gitu? Per biji-bijian. Ya elah, yaudah ini aja deh. Kurang sih cuy jatuhnya. Jatuhnya jadi kurang. Jadi gede guding tit. Kita main maskop-maskopan kah? Di awal-awal sini belum nggak bakal mungkin ada perbiji-bijian kan? Oke, atau kita main browniser-browniseran? Boleh-boleh tuh saya juga. Ada Marshall lagi, ada itu ya cuy ya. Ada dia. Gua belum bisa up level. Kalau bisa gak itu, ini agak duanya sekitar. Gak apa-apa lah. Modal itu dulu aja deh. Harusnya kita ambil dulu, buat gendong-gendong dulu nanti. Selau. Kita mau bawa ke arah mananya, selau dulu aja. Yang penting udah ada Marshallnya udah lumayan sih. Buat gendong-gendong di awal, Marshall ini enak tuh. Asli enak. Dak. Apalah, mak uang-uang lagi ya. Mak uang-uang. Skill palingnya nanti aja ya, Cia. Nanti aja. Kita pakainya nanti aja. Gua belum tahu juga. Lihat go-go card yang kedua aja ya, Cia, skill palingnya. Dia bakalan bawa ke arah mana baru kita pakai ya, Cia. Kalau kita pakainya di level-level 6, level 7 lah. Kita pakainya di situ lah ya. Karena dia ada agak kuat sih, Cia. Ada lumayan lah. Jadi tidak perlu khawatir begitu ya. Sikat terus, garuk terus ya. Cakep, Li. Ada winter lumayan lah cuy ya, kita pakai winter dulu saja. Kita pakaiin dulu winter-winteran. Winter lumayan li begitu. Itu memang wah. Ya, sayang banget itu kalau dilewatkan gitu cuy ya. Sayang li banget begitu. 6 belum bisa ya cuy ya, belum bisa sekali. Atar di Marsha dulu aja, Marsha belum ada lagi, sabar dulu berarti. Boleh sih sekali kalau ada Marshallnya. Cakep banget. Hey, bintang 2 lumayan dia. Garukannya udah lebih gacor lagi begitu cuy. Garukannya udah garukan gacor itu mah. Kasih paham. Garukan duniawi. Yalah, cicrok. Winter ada. Kita cukup sih cuy. Cukup. Entah ini tuh dapatnya apa nih gitu ya. Kalau misalnya dapatnya itu biji ini ya gasin gitu ya cuy ya. Gasin aja kenapa enggak gitu. Oke, begini dulu aja ya cuy ya. Syarat dulu aja. Slowly ini enggak usah deh. Apalagi ngambil ini ya cuy ya. Ini aja dulu. Itu masih belum. Ini aja nih, lihat go-go card kedua nih. Kita lihat go-go card kedua dulu nih. Kita bakalan memain siapa-siapa li begitu ya. Ketahan lu tech speednya lu. Kalau lawan si Atlas mah ketahan bisa nak. Jadi selau sayang. Garuk-garuk sama si Marsha. Marsha bintang 3 oke banget sih. Apalagi di pagi hari dini hari begitu ya cuy ya. Mantap betul.
betul-betul mantap begitu. Ada sih ya. Ya udahlah inilah ya. Interaction aja dulu. Ada sih. Jenggo jeng. Kalau ada biji ini pakein buat kimia enak loh cuy. Sumpah dah, kagak bohong gua. Kalau ada biji itu nak. Cior itu. 62, 16, gas, sabar-sabar lagi. Sabar dulu, bam. Damar sil ada mia lagi. Darat dulu aja sayang. Darat dulu aja. Ini mah. Kita ikuti alurnya dulu aja ya cuy ya. Ini kita pakainya di level tinggi aja sih kalau udah ada marsha kayak gini cuy. Ya udah tenang. Kita main siapa Gatot kayak gitu cuy. Biar jadi gitu hero harga 5-nya. Biar mantap. Tek tuh kan. Ngangkat soalnya dia cuy, ngangkat pisan. Asli ngangkat pisan. Nah kan. Ambil Mia tuh gua kumpulin, semoga dapat ini sih cuy, biji Northern Pearl. Lumayan gitu jatuhnya. Jego jering. Dua marsha lebih baik begitu cuy ya. Dua marsha lebih baik. Gacor dah kena. Garuk-garuk mania bos. Lihat marshanya sudah berapa ya. 15 masih banyak banget, gak ada yang make bos, gak ada yang make juga begitu, gak ada yang make marsha-marshaan, bintang 3 duluan dia enak. Sambil nabung-menabung kita. Maka di level 9, level 10 lebih bagus sih kalau misalnya dapet mah ya. Kalau keburu gitu, oke di level 10 enak pisan begitu. Oke. Mia kalau nggak dicari mah keluar cuy. Kalau dicari mah tidak lima tuh dia. Lumayan lah gue punya. Setidaknya gue punya lah cuy ya. Kanan kiri. Marsha kanan 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 kiri. Puter puter jari. Boleh boleh to say. Satu true damage, satu true damage. Wah. Terus kalau belum kepake tuh nak. Digaruk lagi nak. Boleh-boleh tuh sih kan. Nah baru kepake tuh. Makin selaw aja lu ketemu Atlas. Masih cepet darah gua. Ya apa kek. Biar lebih keren gitu. Astro Stargazer. Diambil cuy. Ada Stargazer cuy. Next time aja lah ya. Next-next aja. Kita ambil itu dulu aja deh. Next-next aja. Jigo-jigo drink. Sikat, sikat sama Marsha. Sikat kasih tahu. Peningkatan 150 peningkatan damage, 35% peluangnya ya cuy ya. Ya, ada lah peluangnya lah. Masuklah peluangnya lah cuy. Lumayan. 35% adalah. Adalah. Kalau 60% jelas banget ada peningkatan damage-nya. Manduliti sih. Marsha-nya gak mau keluar lagi kah? Marsha-nya gak mau keluar lagi nih. Wah. Sabar dulu aja, sabar dulu. Masih cepet ini cuy. Masih cepet banget nih. Nabung pangkal kaya pokoknya ada. Masih selauli pokoknya. Garuk. Makan gede. Bobo card gue yang kedua nggak kepake cuy. Apa commander di bawah 5, 45 coba. Gue cepet terus. Walden Stab boleh sih. Blood Wings. Swordsman. Tidak bos.
Ayo gua mah. Ayo pisan gua mah. Ayo pisan gua mah. Ini keluar mulus sih. Leo Swordsman. Wish, lanjut mau ngapain nak? Telat mau ngapain dek? Semoga masih nahan aja. Musuhnya nahan aja cuy, semoga aja gue mah. Set. Nah, nahan bener kan? Nice. Cakep li. Lain 89. Udah mulai-mulai cuy. Ambil dulu ini nih. Harga 5 nya yang banyak keluar tuh dari tadi ini sih. Gue perhatikan ya cuy ya. Dari tadi sih itu. Pegindang. Oke, okay. Slowly. Kalau nggak ada ya Gatot. Gatot banget sih. Karena masih 89. Semua pada kuat. Kuat lah, Lingyu udah bintang 2 bos. Kuat lah. Udah nggak bisa lah Cia. Nah udah nggak bisa nih. Semoga Leo cepat keluar juga. 60 masih lama banget. Cuma up level itu lama banget. Transisi. Waktunya bertransisi. Waktunya bertransisi. Sebenarnya belum nih bro. Waktunya bertransisi. Waktunya bertransisi karena Gatot yang udah nggak ada ya cuy. Leo mod lagi sayang, jangan sampai Gatot. Leo nya kagak keluar masalahnya. 58 agung ya cuy ya, artinya kita bertransisi sayang. 4 2. Kamu sadar ini set 2 ini kita jual, kita masih pakai buku dia, kita pakaiin 1 ini 4 swordsman, bukunya kita taruh di sini. Oke dia ntar bukunya kita taruh di Lancelot, kalau nggak di sini biar bisa 2 kali ulti. Nah boleh di sini up level kalian di Leomord. Kita lihat dulu sayang. Wah gak balik sih, gak balik sih. Kurang ya, kurang ya, masih kurang ya cuy ya. Ini tahan dulu karena belum ketahan dulu ya. 3 equipment chest sini deh, gue masih nahan. Cuma masih nahan nak. Oke. Okay. Yang kembalikan darahnya nggak ada sih. Damage-nya kuat. Kembalikan darahnya nggak ada. Wah. Kan. Lumayan lah ya. Celot-celot bintang 2 boleh. Leomord boleh. Kita pakai di Lancelot dulu. Bam bam. Wow, jelek banget sumpah. Lagi di Leo, bam bam, nice. Leo nya bintang 2. Kalau gitu pakai di Leo saya. Kalau gitu pakai di Leo sayang sayang. Jigo jigo jring. Cuma pendarahan jatuhnya nggak ada nih. Apa yang bisa hidupkan pendarahan? DLS. Gua up level lagi boleh kali ya. Terus buang ya apa dong ya?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kasih tahu Mamang Leo. Leo Swordsman. Leo Swordsman. Leo, Mamang Leo, keripik kentang asli. Pulang. Leo bisa bintang 3 gak ya? Sulit banget sih kalau di sini, cuy. Harga 5 bintang 3 itu sulit banget. Masalah batas akhirnya tuh di level 10 dia. Mirror kita nggak dapat. Ya kan, mirror kita nggak dapat. Bangun gua. Apa nih? Dari hero harga. Hero-hero ini dulu. Hero assassin-nya dulu. Hero swordsman-nya dulu, bos. Nih, guys. Dikit-dikit aja dulu. Nah, ada lancelatnya. Ada di belakang nih. Nah, biarkan Leo. Serahkan kepada Mamang Leo. Habis itu baru kalian bertindak. Good run. Tikat, tikat. Damage-nya Leo mana ya? Baru 5000 ya. Kebagian dari Swordsman yang pernah galak-galak sih, bintang 2 juga. Nih, gak usah dulu. Ah, ketemu mirror kita, mati sih. Salin aja. Gak ada ya, cuy ya. Tikat, abangku. Tikat, Mamang Leo. Leo mod Swordsman. Leo mod Swordsman. Pergacoran duniawi. Barbaris dulu. Masalahnya assassin-nya juga kuat gitu ya. Masalahnya assassin-nya juga udah kuat ini. Leomord-nya belum berubah loh. Leomord-nya belum berubah ini. Masalah assassin-nya juga kuat. Swordsman-nya juga kuat, cuy. Nah, ada kapasitas. Aduh, kapasitas hidupin Dragon Altar boleh sih. Masih damage tambahan juga sih. Leo nggak bakal bisa dicari lagi, cuman kita udah dikit juga masalahnya. Hidupin Dragon Altar boleh beli TC ini. Dan nambah damage. Nah, gini. Nah, taruh belah sini aja. Ini belah sini, ini belah sini. Belah sini, belah sini. Ini sini aja. Lancelot ya. Ini di sini aja tadi. Tadi sini aja. Dah. Asyik paham tuh. Dipaham Leo mod. Leo mod Swordsman ditambah ya gitu lah ya. Ya. Dragon altaran ya sih ya. Belum pakai ulti tuh. Nah, baru nih pakai ulti. Baru kepake. Kita ini Swordsman euy. Masalahnya Swordsman ya. Damage 24.000 cuy. 24.000 lumayan bintang 2 susah banget emang. Hero harga 5 di sini susah banget sih cuy. Buat ngegapainnya itu susah banget dah. Kalau nggak nahan-nahan saling tahan-tahan gitu ya. Aduh. Susah banget cuy. Kalau nggak sama hoki-hokian lah jatuhnya ya cuy. Alah aing mah udah. Oke, jadi cukup sekian aja video dari gue. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Jika ada kritik dan saran, kalian bisa langsung tulis-tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.